lah. Iyalah, gerak cepat. Mau hujan lagi. Apa jal? Kemluk buk. Tuh. Mas Tama alias Blangpak. Oh, yang ada caplikannya, bos. Ada caplikan. Caplikan apa duduk? Ais kakap lah. Gulung bet terus gulung. Iya. Duduk. Duduk iwak kae, iwak laut. Acara apa ki jar dewek ki? Acara banjiran. Mungutin ikan yang tertinggal karena banjir. Banjir karena air rob apa air hujan? Air pasang. Oh, air pasang, air rob. Air pasangnya diperkirakan 2 meter tinggi. Jadi ini bos, ceritanya di sini lagi musim air pasang lagi besar. Empang di sini jadi satu. Tanggulnya itu tenggelam dari satu yang tambak ada ikan bandengnya pada kabur. Nah, makanya Mas Karno malam-malam pergi ke tambak untuk berburu ikan bandeng yang pada ikan kabur menang air rob. Oh, di sini bos bilang nak rasa ngantuk karo rasa atis. Bos ya sangat jelas ini bos. Oh, tanggulnya tenggelam bos. Tuh bubu-bubu pada itu bos. Pada hanyut terbawa oleh air rob. Tuh bubu. Bubu perangkap udangnya tuh. Ini cuacanya lagi ada kilatan petir bos. Itu Mas Pitik yang punya tambak. Yang tambaknya tenggelam oleh air rob lagi bawa cukung-cukungan, perahu-perahuan lah. Nah itu bos, Mas Rijalnya sudah menarik jaring. Ini saya berjalan di atas tanggul yang tenggelam oleh air rob bos. Nah itu bos, tanggulnya tuh, tanggulnya tuh di depan Mas Tama. Mantu boduman ya dia tak apa boduman itu Mas Rijal tuh kecil-kecil tapi fisiknya kuat bos. Halo. Kecil tapi fisiknya kuat tuh bisa bertahan di air yang dingin. Anak-anak kebelnya serangan kebel, cel. Pada nyerangku. Pada nyerang. Iya. Oh, mengkarto kok. Anak iwak kebel mengkarto. Oh, iwak bandeng mengkarto, iwak bandeng kok. Bos. Ndi cel. Iwak apa cel? Iwak pelong, kalau iwak petak. Iwak pelong.
Ake beli rupanya pak ake? Iya ake bos. Ake? Iya. Gede-gede beli? Oh gede-gede lah. Bandengnya kok main lah. Sekilo papat telu. Berarti ke iwak bandeng kaburan apa? Bandeng mulai ngingu? Kaburan. Kaburan. Bosnya rambut ngingu. Nggak ngingu pak. Ngalwaya ketika orang musim hujan kak. Jadi ke sing dia tambaknya sini. Orang tahu ngingu iwak bandeng ya? Orang tahu. Cuman ke lagi nggak kali wak kaburan dekane uang sih kena ngerob ya. Iya sih mancing barang aja ya. Mancing tambak ke dia lah. Menisan ego pinter. Jadi sih ibu. Iya ki kakak kata kecupak jajar. Kameramennya bos kayak kaku. Ujar bos. Apa kue? Wak. Cari waktunya deh wak tot 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 tot. Bos. Apa? Cuma-cumai. Wak apa kue jal? Jair. Wak jair. Di wak jair ake ya. Aduh, apa kali makan iwak ke? Wih, bos. Apa? Ndi. Piting. Apa kusir? Aduh. Udan maning, bos. Udan ya. Ya, Jakarta lagi udan. Bisa beli gak kali iwak hijal ya? Oh. Sedap sih iwak ya, kan? Ya, semua ini mampu, jal. Ngakalannya iwak yang cilik, tak. Iwak yang gede, pas, minta kali, jal. Aman kartu karupane anu ya. Bo. Ujar sedos apa? Ujar apa ya? Ujar. Naya. Duh, iwak apa berarti ya? Bo. Ayo seneng godo. Naya, bos. Ini apa kujar bandeng? Bandeng. Bandeng bisa. Centik, bos. Bandeng centik. Berarti bandeng campuran ya? Campuran. Kaburan. Bisa beli jal dilurut dilurut tapi kene erop ya mungkin surut maju mundur mati iwak hak gue rembel mah dapat mak lihat sendiri ya ikannya di sini berlimpah tuh ikannya banyak sekali kayak jaring ikan di Vietnam iyalah gerak cepat mau hujan lagi apa jal kemlukbuk tuh Mas Tama alias Blangpak. Oh, yang ada caplikannya bos. Ada caplikan. Caplikan apa duduk? Ais kakap lah. Gulung bet terus gulung. Iya. Duduk. Duduk iwak kae, iwak laut. Miliane sampai. Samene ke jaraman kartone jaringnya wong buru-buru karena artis. Terus cuacanya kayak gini banyak petirnya tuh banyak trelep cara menglosari ini aja di boleh pakai bandeng mana ya cila gede ya jal iya cak pecel bandeng dirogo weh weh hari jalku weh ini bandeng mana ya di sekayong iya wong kali sari wong ambul wong losari ge wah ya mangani wak sebandina ora sang bandina maning unggal jam gal mangan lah lawan pasti iwak ane wak belayar keding kena ya weh iwak wak blodok kena deh yang seneng ge mangkane kepikulane oli beli ana mikir lur antama ora kuat meledak
Ini katanya bawa ikannya sama jaringnya pakai kayu bambu dipikul dua orang. Kalau sendirian nggak bakalan kuat. Soalnya ikannya tuh banyak. Tuh kena semua. Sambungannya njur wis wis. Oh, kok kan ngarep ya? Iya, iya. Pun capek tapi ada imbalannya. Kasian tuh Mas Rijal. Iya, Mas Rijal tuh sampai, ya. Sampai itu ngeter. Sampai kedinginan. Sampai ngedeg Mas Rijal kayak kena ngatis. Kalah sama darah kuat. Mas Karto masih kuat walaupun usianya sudah 60. Masih kuat di cuaca yang ekstrim kayak gini, cuaca dingin. Tapi itu Mas Rijal orangnya masih lajang. Oh, bagus. Iya, kayak lumba-lumba jal. Sirane cilik lulu patu ndak setok nyok nyolote. Ayong kaku ke kita ki. Kokbrut. Ora melu ki kokbrut. Kene-kene kokbrut. Akeh wak sembilang iki, akeh lubang iki. Ngetok sih boy. Menang. Apa jal? Aja aja macam-macam jal. Wah, yang sembilang tuh. Sombong boy. Yo. Apa jal? Duh, jor ya. Encak jal yang apa jal? Jor gede beli. Wis. Duh. Duh, jor kapul ya. Bilang apa, Bos? Langsung bilang aja, ya wis go bagian kok brut. Alias Jun, manusia ngabar. Ya encak ning Mas Tama alias si tukang belang pak. Ayong ka sampai dengkul dengkul. Berangkat turu. Terus mana? Ya, maling je bos, cuma iwak aku sih ya Allah. Rezeki ya. Iwak bos. Mantap ya ke. Mantul, mantap betul. Sambungan aja dicopot. Mau diikat. Soalnya ini kan jaring tiga ting-ting lah. Tiga jaring disambung jadi satu. Kilatan petirnya bos cukup lumayan terang. Nah itu bos ikannya tuh di jaringnya tuh banyak sekali bos. Oke dipikul Mang Karto. Nah itu bos. Ya, beri Mang Karto wis selesai guys perangkat ya. Wis perangkat. Jadi kira rencana arep balik ya. Ya langsung balik. Perkiraan kalau pirang kilo iwak kurang luwe ya, Kak. Sing sak ting-ting ya sa iya sih ya. Bot. Abot ya. Ya 20 kilo anak. Anak apa ya? Campuran karo mujair ya. 20-an. 20 kilo anak.